Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Manda dan Sanum. Alhamdulillah masih bisa upload video baru. Nah, kali ini aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa. Dan ini tuh aku lagi liatin kamar aku ya teman-teman, karena kemarin itu aku mau ganti kasur. Jangan salfok kalau kelihatan berantakan banget. Memang saat ini memang rumah aku udah gak pernah rapi lagi. Kayak udah males gitu ya teman-teman untuk beberes yang bener-bener rapi banget. Kayak dulu itu kayak males gitu. Jadi ada aja di sisi-sisi mana itu yang udah tetap berantakan gitu. Nah, ini aku beli kasur dari In The Box. Jadi ini tuh adalah kasur pesenannya suami aku terakhir kali gitu ya teman-teman. Suami aku tuh minta dibeliin kasur, minta ganti kasur, tapi qadarullah setelah kasurnya dipesen, kasurnya belum sampai, ternyata orangnya udah nggak ada di dunia ini gitu. Jadi kasur ini tuh dipesen seminggu sebelum suami aku pergi gitu ya teman-teman. Jadi dia pengen ganti kasur karena kasur yang ditidurin kayak udah gak enak gitu ditidurin. Memang kasurnya udah lama banget dari kita pindah itu, kasurnya udah ada sama tempat tidurnya gitu teman-teman. Jadi mungkin udah kawatnya tuh udah ada yang keluar-keluar, jadi kalau ditidurin tuh ada yang nusuk-nusuk gitu, ada yang sakit. Karena kan kemarin namanya orang sakit tiduran terus gitu ya teman-teman. Jadi kalau kasurnya tuh gak enak, kasihan juga gitu, pinggangnya sakit, badannya sakit. Nyampe terakhir itu sebelum kita beli kasur, aku alasin pakai bed cover gitu biar nggak kerasa sakit gitu ya teman-teman. Dan ya udah akhirnya kita beli kasur baru untuk si papa, tapi ternyata ya udah pas kasurnya sampai dia tuh belum cobain. Jadi ini tuh aku unboxing setelah 1 bulan ini kasur sampai. Jadi itu aku lama ya unboxingnya, aku biarin gitu aja karena kayak sedih iya, terus kayak gimana gitu ya teman-teman. Tapi karena ini tuh kasurnya makan tempat di depan TV, jadi mau nggak mau ya udah di unboxing gitu ya, karena makan tempat gitu kan gede gitu kardusnya. Nah, ini kasur yang lamanya udah aku pindahin ke kamar sebelah gitu ya teman-teman. Jadi ini langsung aja mau aku buka, dan ini tuh paketnya lumayan berat. Ini pun kasurnya nyampe itu dititip sama tetangga sebelah gitu ya, karena posisinya pas nyampe aku lagi di kampung ya, lagi berduka di kampung gitu. Jadi pas ini nyampe, kasurnya nyampe, dititipin sama tetangga gitu. Nah, ini aku dibantuin sama ibu aku. Jadi aku di sekarang tuh lagi ditemenin sama ibu aku, gantian sama adek aku gitu ya teman-teman. Nah, ini kasurnya ternyata pas aku pesen salah ukuran. Aku pikir kasur aku ini ukuran 180, tapi ternyata kasur aku ini yang di kamar yang lama ukurannya itu 160. Jadi ini kasur yang aku pesen itu kebesaran, jadinya diakalin gitu, digeser kasurnya ke bagian depan gitu ya teman-teman. Nah, ini kasur kalau dibuka dia langsung ngembang otomatis gitu. Ternyata ini lumayan berat banget, tapi enak ya, empuk gitu, empuk terus nggak membel-membel gitu. Jadi kalau kita goyang-goyang, sebelah-sebelahnya tuh nggak ikutan goyang gitu teman-teman. Karena ini berlebih ya gedean kasur, jadi ini bolong tuh ya pas aku pegang. Akhirnya yang di bagian bawah tuh kita tarik ke depan, jadi di bagian pojok sana ujung kopong gitu ya teman-teman. Makanya kadang kayak suka kedelep gitu karena
ya gedean kasurnya daripada tempat tidurnya gitu. Mungkin kalau suami aku lihat gitu, kalau almarhum lihat, mungkin dia bakal ketawa gitu ya teman-teman. Aku salah pesen kayak gini, dan juga pasti kita bakal ketawa gitu ya. Aku pikir tuh memang ukurannya 180, karena aku tuh kalau beli spray selalu ukuran 180 dan itu tuh ukurannya pas gitu. Nah, spray-spray aku yang sekarang pakai kasur ini tuh malah kayak kurang gede gitu ya, kayak agak sempit gitu. Jadi mungkin kalau aku beli spray lagi mungkin ukuran 200 kali ya, biar ngepas gitu. Jadinya enggak kurang kenceng gitu. Kalau aku tuh pakai ukuran spray 180, kasurnya 160, itu tuh pasti pakai kenceng gitu spraynya, enggak ada yang ngelipet-ngelipet. Ini juga kasurnya tuh dapat free kasur lipat gitu ya, atau kasur kecil. Nah, ini aku lagi copotin dulu si plastik-plastiknya. Terus aku guntingin tadi ya biar enak gitu. Terus langsung dicobain sama Sanu, langsung dibawa loncat-loncat. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, pas diloncatin tuh enggak membel, tapi ini tuh beneran empuk banget. Ya teman-teman, tapi sedihnya yaitu yang pesen almarhum suami aku tuh belum sempat nyobain tidur di sini gitu. Dan ini kan karena ukurannya lebih besar, dulu tuh kalau kita tidur bertiga, kita tuh kepalanya itu tidur miring ya teman-teman. Jadi biar enggak sempit, kalau kita tidurnya lurus tuh kayak sempit banget. Jadi kepala kita tuh pasti di dekat jendela, terus kakinya di depan. Nah, karena kasurnya kecil kemarin, makanya kakinya tuh kayak ngegantung gitu. Nah, sekarang karena kasurnya sudah besar, udah lumayan besar, pas aku cobain tidur miring itu kakinya gak ngegantung. Padahal dulu tuh kita suka ketawa-tawa ya, kalau tidur bertiga kaki kita tuh ngegantung ya, kaki aku sama kaki si papa gitu. Sampai kita tuh suami aku tuh bilang gitu, tolong dong ditambahin kursi atau apa biar kakinya itu gak ngegantung gitu pas tidur. Jadi aku tuh ya Allah gitu, kayak dulu tuh kita suka ketawa-tawa gitu loh, walaupun kayak sedih gitu ya tidur tapi kakinya ngegantung, tapi kita tuh masih bisa happy, masih ketawa-tawa gitu. Nah, ini udah dipasang spray tadi sama omanya Sanum, dan kamarnya udah rapi lagi. Tuh gak kelihatan ya kalau ini tuh kasurnya kegedean, karena di pojok sana tuh kopong ya, bawahnya gak ada. Jadi kalau diinjak di bagian ujung, dia tuh masuk ke dalam gitu kasurnya. Nah, buat temen-temen yang mau samaan kasur dari In The Box, nanti cek linknya di description box aku ya, aku cantumin linknya, yang ukuran 180 kali 200. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur. Nah, aku itu kemarin habis belanja, terus rapihin ini ya. Jadi kalau rumah ini ditinggal tuh, yang suka aku bilang suka ada tikus masuk ke laci ini. Jadi aku sering banget nyuciin sendok-sendok, semuanya aku bongkar. Nah, karena memang si lemari ini belakangnya tuh ada celah gitu, asli dari sananya sih celahnya itu. Jadi kemarin tuh aku akalin tutup pakai kardus biar gak ada yang bisa masuk ya, binatang-binatang. Jadi ini tuh aku abis cuci-cuciin, takut bekas tikus ya teman-teman. Jadi aku cuciin semuanya. Ada beberapa sendok yang belum kering sih, jadi aku tunggu kering dulu baru nanti aku masukin semua ke laci. Sekalian ini piring-piring juga mau aku rapi-rapihin. Terus itu ada yang kelihatan beda nggak teman-teman, kalau dinding aku tuh warna catnya kayak gradasi gitu ya, agak lebih ngepink. Jadi kemarin itu kerjaannya si omanya Sanum abis ngecat di kamar gitu ya, sedikit warna pink. Terus catnya itu dikasih spidol merah, jadi warnanya tuh agak lebih ngepink gitu. Terus dicat gitu ya ke tembok dapur aku, ya ampun kataku, jadi kayak belang-belang gitu. Katanya ngabisin catnya gitu, sayang, malah jadi blonteng-blonteng kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak terlalu kelihatan. Emang warna pinknya tuh agak beda tuh ya, batas kabel kalau temen-temen lihat itu agak lebih ngeping gitu. Nah, aku juga tadi habis masak air. Air itu biasanya aku masak untuk
kayak masak-masak gitu teman-teman. Kalau untuk bikin apa sayur apa, sayur apa gitu, aku pakai air yang masak sendiri karena air di rumahku sih bagus ya untuk dimasak. Tapi kalau dulu itu biasanya aku tuh beli galon isi ulang sama galon asli ya. Jadi galon isi ulang itu aku beli untuk kayak masak-masak gitu ya di rumah, kayak masak nasi, masak sayur yang pakai air gitu, kayak sop gitu. Aku pakai air galon isi ulang karena bakal dimasak lagi. Tapi kalau untuk air minum tuh aku pakai galon yang asli. Nah, berhubung sekarang udah gak ada papa, jadi gak ada yang beliin aku galon isi ulang gitu ya, karena sekali beli tuh banyak, sekali 3 gitu. Di sini tuh jadi aku ya udah aku masak sendiri gitu airnya. Tapi kalau untuk air yang diminum itu aku masih bisa pesen di Alfamart dan diantar ke rumah gitu. Jadi masih bisa kalau yang galon minum ya. Tapi kalau galon isi ulang aku nggak pesen lagi. Jadi aku masak aja sendiri gitu di rumah. Nah, ini aku tuh habis beli sedikit aja sayur-sayur kayak lalapan gitu. Karena di kulkas juga masih ada beberapa gitu ya stok lauk. Jadi aku cuma beli sedikit aja. Aku beli kayak lalapan, terus beli udang sama beli ayam sedikit, udah gitu doang. Sama ini aku juga mau cuci blender aku. Ini tuh nanti aku mau pakai ya untuk bikin kayak sop buah gitu, kayak mau bikin es gitu, dan aku mau pakai blender ini. Tapi berhubung nih blendernya baru, belum pernah dipakai, jadi mau aku cuci dulu baru deh nanti aku pakai gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh blender baru dari Miku ya, dari kerja sama aku. Kemarin baru aku unboxing aja, belum sempet aku cuci, belum sempet aku pakai gitu. Jadi pas nanti pas udah mulai nyantai baru aku bakal cobain si blender ini. Nanti aku cantumin juga deh ya, karena ini blendernya cakep banget. Produk-produknya dari Miku tuh beneran cakep-cakep banget. Warna pinknya tuh pink gold gitu, dan bentuknya menurut aku pada bagus-bagus, kayak rice cookernya, ovennya, blendernya, choppernya tuh aku suka semua. Aku tadi beli udang, aku beli 1/4 aja 20.000. Terus ini mah aku seperti biasa, kalau udangnya aku buang kepalanya, cuci. Kalau untuk kulitnya nanti aja gitu ya aku kupasnya. Biasa yang aku kupas tuh yang buat sanum doang. Kalau buat aku sih nggak aku kupas gitu ya teman-teman masaknya. Jadi yang penting kepalanya aja gitu yang dibuang. Nah, ini aku beli 1/4, terus aku juga beli ayam sedikit aja. Karena kemarin tuh ayam ada banyak banget gak kemasak, dan akhirnya sayang gitu temen-temen kebuang gitu ya karena udah gak bagus lagi. Jadi ini aku beli kayak yang buat sekali bikin gitu ya temen-temen, abis gitu. Daripada nyetok-nyetok terus gak ada yang masak gitu temen-temen. Jadi ya udah ini aku beli sedikit aja. Ini paling diungkep aja sih kalau gak untuk campuran bikin sop gitu. Ini aku lupa berapa ya, kalau nggak salah 1/2 kilo ini 17.000. Nah, ini apalagi ya, aku beli tahu, beli tempe. Jadi kalau ke pasar tuh pasti nggak pernah ketinggalan itu tempe ya, karena aku suka banget sama tempe. Kalau tempe itu harganya 5.002.
lanjut, ini aku mau cuci daun bawang. Jadi ternyata daun bawang aku udah habis di kulkas. Biasa aku tuh gak pernah ketinggalannya nyetok daun bawang yang udah dipotong-potong tuh dari dulu ya. Udah berapa tahun tuh pasti ada aku stok daun bawang, dan itu udah habis ternyata aku gak lihat. Nah, kalau aku beli daun bawang kayak gini, untuk si akarnya itu biasanya aku tuncep dan aku tanam lagi. Itu cepet banget numbuhnya ya, 2 hari aja dia udah numbuh kayak tunas baru gitu. Nah, ini aku stoknya kayak gini, dan daun bawang kemarin lagi mahal ya, segini berapa ya kalau nggak salah 7.000 apa ya. Pokoknya lagi emang kebutuhan-kebutuhan emang lagi pada naik semua ya, teman-teman. Nah, ini aku mau potong-potong kecil kayak gini. Tapi aku lebih suka sebenarnya daun bawang tuh yang gak terlalu lebar gitu ya, teman-teman, yang kayak agak ramping kalau aku gitu ya sukanya. Tapi ini ketemu yang gede-gede banget. Soalnya lebih enak aja gitu diirisnya tuh, gak susah. Kalau yang agak lebar kayak gini tuh diirisnya agak lebih susah gitu. Nah, ini masih ada satu lagi. Kalau daun bawang ini biasa aku gunain kayak untuk bikin telur, telur dadar ataupun sayur sop gitu. Ini pakai daun bawang ataupun masak-masak yang lainnya. Tapi kalau seledri itu aku nggak pernah nyetok ya. Jadi paling kalau seledri itu cepet banget layu. Paling berapa hari tuh kalau nggak dipakai udah layu. Jadi yang paling aku stok ya ini doang sih, daun bawang doang. Lanjut, ini juga aku ada beli bunga kol. Ini aku lupa sih beli berapa. Nah, kalau yang ini biasanya aku tuh bikin capcay gitu ya, kalau mau masak untuk Sanum tuh. Sanum juga suka sayur ini, bunga kol. Jadi yang Sanum suka tuh yang keras-keras kayak gini sayurnya, kayak wortel, brokoli, bunga kol. Hal yang lain-lain tuh sayurnya dia masih kurang ya. Jagung juga kurang. Terus juga pokoknya yang keras-keras lah. Kalau kayak yang daun-daun kayak sayur bayam, sayur kangkung gitu, dia belum bisa makannya tuh, daunnya tuh pasti dilepeh sama dia. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Terima kasih udah menonton sampai detik terakhir. Dan jangan lupa tonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.